Hello, assalamualaikum semua. Welcome back to my channel. Hopefully you guys well and fine. Okay, hari ni I will come back video reaction Revenge the Fate Paranoid official music video. Jadi lagu ini pertama kali aku bawa reaction lagu seringai. Jadi permintaan subscriber yang mau aku reaction lagu metal itu memang tinggi ya. Lagi-lagi baby metal. Jadi buat kalian yang minat metal, like, okay? Dan sokongan anda lagi bagus, subscribe this channel, okay? Jom kita dengar ya, dengan kiraan 1, 2, 3, play. Sam Barkley, okay? Lagu ni memang wah. Paranoid. Wow. Wow. Boom. Scary man, it's kind of amazing, bro. Oh. Whoa! Aku nggak tahu ya apa yang ini, tapi boleh komen di bawah ya. Wah, gitar. Oh. Oh. Oh.
Oh, what? Close to 800 people die to suicide every. Whoa. Lagu ni tentang depression dan ya kita tahu ya ada 800 ribu orang mati disebabkan bunuh diri. Wah, lagu ini walaupun aku gak paham ya. Revenge of the Fate itu nama grup Paranoid itu. Jadi aku gak tahu ya punya lagu tadi ya, dari awal sampai akhiran. Tapi apa yang disampaikan lagu ini ialah tentang orang yang membunuh diri ya, disebabkan depresi. Jadi ya lagu ini ada itu ya, tapi penyampaian itu memang ada satu keinginan tuh ya. Kalian boleh tahu kan aku sedar ini pertama kali aku dengar lagu metal, lagu yang mencerit itu memang ini pertama kali. Dan baby metal itu baru, aku rasa itu baru permulaan itu aku tonton lagu metal itu. Dan ini antara yang metal sebenarnya. Dan walaupun pandangan orang mengatakan metal nih bahaya, enggak perlu dengar. Jadi mereka enggak dengar lagi kan. Aku harap orang-orang begini dengar lagu ini supaya mereka punya persepsi terhadap lagu metal ini, lagu metal ini supaya mereka dapat tahu. Dan ya kita nampak lagu ini misalkan tentang banyak orang yang depresi, bunuh diri ya. Kalian nampakkan tali gantung itu memang I don't know. Jadi drop a comment dan jangan lupa like, share this video dan supaya yang lain mengajar bagi kita semua. Okay, slap, ciao.